Pemirsa, jalan di kawasan Pasar Kembang, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur mendadak retak dan terangkat. Diduga penyebab naiknya jalan aspal tersebut karena kontur tanah yang kurang baik saat ada proyek pembangunan pipa PDAM. Selasa pagi, aspal di jalan Pasar Kembang, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur ini merekah dan terangkat hingga 1 meter persegi. Menurut pihak PDAM, peristiwa itu terjadi lantaran adanya tekanan kuat dari dalam tanah saat aktivitas proyek pembangunan jaringan pipa PDAM Kota Surabaya. Pergantian pipa air yang sedianya dilakukan sepanjang 240 meter tersebut terpaksa terhenti di titik 144 meter. Bisa indikasi tanahnya di sana kurang baik, ada pasir ya, tanah lama ya. Kita pengeboran di kedalaman 4-5 meter. Akhirnya terisi, dia tidak bisa keluar ke dorong ke atas. Begitu pipa itu masuk. Petugas berupaya segera melakukan penanganan perbaikan gundukan tanah dan proyek pergantian pipa PDAM tersebut. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.